Oke, kali ini lagi di Big Queen. Big Queen Cup. Ini orang-orang gila yang udah tobat main anjing, sekarang main kucing. Main kucing, nggak berisik, meong-meong doang. Nah ini kalau main di dalam sini syaratnya apa? Satu, dia harus pakai APD sepatu. Oke. Okay. Jadi kita pakai, tapi kita supply. Terus dua, pakai hand sanitizer aja sih. Oke. Okay. Di sini kita bisa ngasih makan kucing, bisa gendong-gendong kucing, bisa peluk-peluk, bisa foto-foto, selfie, gitu sepuasnya. Oke, okay, nah kalau untuk penanganan kucing itu gampang alergik gak sih ke hewan dibanding anjing? Karena kan lu berapa tahun lu main anjing? Oke, okay, kalau kucing itu sebenarnya bukan lebih penyakitan kalau kalian sakit sih ya. Tapi melainkan mereka itu kan, kucing itu lebih diam. Jadi kalau dia tuh sakit, mereka tuh menutupi. Sampai dia tuh udah agak parah, baru dia tuh baru menunjukkan kalau dia sakit. Nah makanya kita tuh pengobatannya suka terlambat. Oh, suka itu terlambat. Bedanya. Jadi bukan karena dia itu penyakitan. Terus kedua, kucing itu jauh lebih bersih dari anjing. Kucing tuh nggak ada bau badan, beda sama anjing. Jadi kalau kucing tuh dia punya sifat grooming, jadi jelatin badannya. Kalau dia, makanya tangan kita tuh nggak boleh kotor kalau pegang dia, karena mereka kucing tuh dengan sifat groomingnya, otomatis apa yang kita pegang di tangan masuk ke badan dia lebih cepat gitu loh. Oke, karena dia lewat jilatan ya. Iya, jilatan dia lebih masuk gitu. Tapi kan kucing nggak ada baunya, kecuali dia pipisnya paling ya. Kalau kita malas ganti pasir, ya jelas nggak bau. Oke, sip. Oh, anak gue di dalam. Be careful, you get scratched. What? Be careful, you get scratched. Yes. Who is name? Say hello to auntie. Hello, what's your name? My name is Karen. What's your name? Do you want to feed the cat? What? Feed the cat. Okay? I give you some snack for you, okay? Greta, you want cat? Or you still want Hannah? We want two. Huh? We want two? Oh my god! Hannah and the cat. Hannah and the cat? Tell mommy about that, okay? Hello, Andy. Kalau kayak gini biasa snack mereka berapa sering, Jess? Snack nggak masalah kok, boleh. Maksudnya snack ini kan sedikit dan dibagi-bagi banyak gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa ya. Sehari sekali, oke okay, buat rame-rame gini ya. Buat rame-rame. Oke, okay, give the biscuit. Give everyone. Kalau range harga ini kucing dijual juga nggak, Jas? Semua dijual di sini. Semua dijual, apapun ya. Dijual ya? Semua dijual lah, jangan suami aja, sama anak. Kalau yang paling kecil umur berapaan, Jas? Paling kecil di sini usianya 3 bulan, 6 bulan. 3 bulan. Tapi semua kucing di tempat gue itu semua vaksin ya. Tumpah. Nah, range harga berapa duitan, Jas? Jutaan. Ada di bawah itu juga kalau misalnya ya tergantung lah kualitas gitu. Iya, iya. Tapi termasih juga banyak sampai di 60-80. 60-80. Gitu. Kalau ini jenis apa nih? Oh, ini Scottish Fold. Scottish. Kalau yang ini nih? Udah. Kalau Scottish gini berapa duitan, Jess? Yang ini di 60. 60? Iya. Wow. Buat lu mah buat lomba juga sih ya? Iya. Ya. Jadi nafsu. Jadi sekalian ya. Jadi sekalian kita tuh kan catering juga, jadinya ya dengan
banyak yang kucing ini kan kadang-kadang orang kan banyak pengen ke rumah tuh. Iya. Ya kan, daripada banyak pengen ke rumah gitu, ya mendingan saya buka kayak gini kan, orang bisa visit, bisa ketemu sama gue gitu. Sekalian lah. Edukasi. Bisa ngobrol, edukasi ya. Gitu ya, kalau misalnya, soalnya kalau aku harus ke rumah, aku harus stay di rumah. Iya, betul. Orang ngobrol gitu, aku gak sempet nih gitu loh. Iya, orang sibuk ya. Kan sekarang roadshow. Iya. Abis ini next di mana lagi roadshow-nya nih? Abis ini masih ada JKC di Garden City. Garden City. Baru mungkin di Puri. Biasanya kemarin minggu kemarin gua di Lipo Kemang.